untuk menarik, menarik murid untuk subjek kita daripada matematik di bahasa Arab. Palut ke Filipina lagi. Kita pun buat lagu warna. Fokus kepada topik warna yang tadi. Apa sajalah, ya? Ikutlah. Lepas tu, lepas kita rancang molek-molek, ada seindaksi, berapa minit, kita perlukan kepada lepas rancang. Kena? Tak sana lah. Buatlah. Kita buat tu sebaiknya ikut perancangan. Jangan lari. Kadang-kadang perancangan buat air kami. Air kami. Ngajar ayah lepas. Tak boleh. Refleksi. Sepatutnya tak boleh. Tapi kan. Kau dua patut lah. Dua patut kan. Tapi kita kena rancang dalam kepala kita. Ayah tak masuk mengajar. Dan saat itu plan dah rumah. Besok mengajar aku ni. Buat dah siap. Kau masuk tengah tak lari daripada perancangan. Sepatutnya perancangan buat awal ke buat ini ya? Sepatutnya. Buat? Awal. Kalau ayah hak kena buat dari satu. Bukan ikan ni. Okay, jadi sepatutnya kita kena laksanakan ikut perancangan. Sepatutnya. Ya? Okay, lepas tu penilaian. Dan di SKK ada pelakon sebenarnya kan? Perancangan ada dah. Nanti dekat standard. Standard. Pembelajaran, bagus. Lepas tu kita ada pelaksanaan. Penilaian kita ada dari SKPD. Apa? Tahap. Prestasi. TP. Stand. Band. Band. Okey, contohnya. Saya nak tanya sini. Tahun. Dia tahu ni pen. Okay. Semua boleh tahu. Kalau boleh tahu tu pen, dia bukan lagi C1. Dia tahap tahap lagi. Kena ajar lagi. Pen. Okay. Lagi ke C2, faham. Pen tu apa? Menulis. Dia tahu pen untuk nulis. Ni untuk kita layan ni. Okey, lepas tu kalau si tiga sikit lagi, tinggi sikit, pen, sepatah pen. Dia apa dia? Tinggi sikit. Tak. Nulis. Tu pen buat apa? Tinggi sikit. Nulis perancangnya, nulis juga. Kenapa? Pak, awak nak nilai budak ni? Masuk kelas tak ingat? Kau ni pakai sama mana? Okay. Dari SKP ada kek, TPTP kek. Okay, C3. C3 aplikasi. Okay, aplikasi antaranya. Selain daripada buat nulis. Buat gambar. Itu aplikasi. Okay, boleh faham? Buatkan kompen ni. Kompen kong eh. Contoh. Itu aplikasi tu. C3 dah tu. Ataupun dia boleh kata P berwarna-warni. Ada P warna tu, P warna ni, P warna tu. P berbagai-bagai harga. Dia cerita sikit lagi. Panjang sikit daripada faham tadi. Dah C3 dah tu. Lepas tu boleh analisis. Sipak. P ni. Kan ada P. Itu sipak. Atas base putus ni, sebelum kita pergi ke budak lain. Kalau sini apa pula? Penilaian. Kalau sini apa pula? Kalau sini atas pensel. Lagi ke tipin ni kan ni? Kenapa? Tak guna nilai murid ke? Okey. Kalau sini atas sebatang pen, mudahnya ni. Atas sebatang pen sini. Sini ni apa? Tipi tinggi sekali apa tipi tinggi sekali?
Ya. Ya, Pak. Oke, untuk P, ada lagi itu untuk P. Daripada untuk sin. Daripada si satu ke sin ya, terus pada P. Si satu saya tanya, oke, okay. Oke, P berarti P. Si dua P. Oke, sin nen, terus pada P. Lupa aktiviti apa kemudian? Terus sampai sin nen. Oke, buat pen menggunakan bahan tebuah. Reka bentuk pen. Sebab sini lah. Reka bentuk cipta benda yang baru. Okay, buat mini projek. Buat pen. Budak boleh buat. Cair. Dia cair benda-benda. Getah kayu. Kau dia bantu dengan kata macam comel. Lepas getah je. Dah sampai si. Nek. Atas badan pen. Sini ada murid kita tu. Boleh? Daripada sepatan. Penilai murid kita. Dia mereka bentuk benda yang baru. Sini itu mereka bentuk benda baru. Ataupun menggunakan kebiasaan seharian. Kan? Atas badan pen. Ya? UDP. Maksudnya, tahap penguasaan dia. Boleh? Pen. Dalam murid kita ni baru sampai tahap si satu. Okay. Kita kena apa? Kita kena buat alitest. Apa lagi kita perlu laksanakan PDK untuk menampakkan pemahaman ni. Okay. Kita kena hebat syarat. Kita mungkin menggunakan teknik yang kurang sesuai dengan cara buat energi dia. Yang mungkin nombor sikit. Kita guna teknik yang tinggi. Ataupun kalau cikgu tadi, cikgu cemerlang. Ia menggunakan bahan yang simple, tetapi bermakna, bermanfaat besar, kan? Gigi itu besar, warna putih itu nampak, patu awan, murid semua nampak, kan? Simple tapi berkesan dan bermakna. Ya? Okey, lepas itu pengetahuan sedia ada murid. Apa maksud pengetahuan sedia ada ni? Tahu betul sebelum. Sebagai contoh, siapa dia? Pernah tengok pelangi. Pernah tengok pelangi. Dengan dia tengok pelangi. Sebab kita nak kaitkan dengan warna. Okay. Apa lagi? Biasanya pelangi ni kalau kita nak kaitkan kalau di bandar. Di bandar ni, budak-budak bandar lah contoh. Kita tanya pelangi ni, dia tahu. Dia mungkin dia tetap dalam ria, dia tetap dalam buku. Okay. Kita kaitkan sebenarnya sedia ada. Ya. Maka lepas tu, kaedah mengajar. Jadi, mana kaedah? Ya, kaedah bermain. Kaedah simulasi. Kaedah tunjuk cara. Nanti kita praktis. Lepas tu kaedah pentaksiran. Ya. Lepas kita mengajar, dah tahu benda faham ke tak? Apa yang kita sampai. Kita duduk bawa-bawa depan. Tanya, tak tahu dia tu. Sampai tak jadi. Jadi kita tahu benda faham ke tak? Kita tak sih. Ya. Ya, apa yang kita dah ajar. Tujuannya untuk pemahaman murid secara mendalam. Murid-murid tahu warna. Nampak mana-mana pun boleh sebut. Sebab dia ingat kalau tadi, kalau pulang. Okay. Okay, lepas tu sampai objektif. Kalau tak ada objektifnya, mengecam dan menyebut. Kalau kita tadi, objektif cikgu tadi. Mengecam tu maksudnya? Cik ni? Tunjuk ni, boleh jawab benda betul. Warna putih, dia tahu tu warna putih. Macam, sebut. Sebut, tadi kan. Dia sebut warna Melayu dan Arab. Maksudnya, objektif tercapai. Dia ulang punya kali. Jadi dia mengecam dan menyebut. Ya. Lepas tu, pada buku kesan ni, pengajaran yang bermakna. Ya, bermakna ni kalau
ikut apa sambil lalu dia panggil murid boleh menghasilkan new knowledge, pengetahuan yang baru ataupun sinet, boleh murid-murid clear daripada dia belajar dengan kita, dia boleh aplikasi clear benda baru ya untuk kehidupan sehari-hari ya. Itu bermakna ya. Sebab masa saya di kursus, ustaz contoh saya, dia kata apa maksud bermakna? Kita jawab macam ni lah. Dia kata gini, misalnya saya ada seorang apa? Seorang individu ni ngaji pemain dari aspek fekohra, kapola, kapola ke? Macam-macam ngaji ke? Tapi bila isu lepas kematian, isu harta pusaka berlaku di kampung dia, dia tanya bantu. Ilmu dia tanya bantu. Maksudnya ilmu dia di buku dah. Bila nak aplikasi, tak sampai sini ilmu dia. Aplikasi. Ngaji mendalam, ngaji jauh-jauh, ngaji macam-macam. Tapi bila isu melibatkan komuniti, terpaksa dirujuk di pejabat agama. Tidak ada boleh membantu dari kampung. Padahal, kalau kita fikir, belajar mandiri, tapi tidak melihat kesan, tidak bermakna. Itu maksud bermakna, ya. Boleh mencipta new knowledge dan juga boleh mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lepas tu, murid ni seronok macam tadi. Okay, kalau lagu tadi semua murid nak jawab, berapa-berapa tak kena tanya cik tu lebih ketah dia. Betul tak? Tak mengatuk lah kalau kita fikir tak. Sebab cikgu tu kreatif, ya, seronok dia mengajar. Okay, lepas tu fokus murid pun sepanjang kelas tu tak kosong. Kalau tadi kan kita kena PDP dah tak. Ada tak murid yang nak lari daripada tu? Tak ada. Bumbung nak jawab, tak ada tangan. Yeah. Pada hari sebelumnya tepek dah. Tepek tu, mula tepek ketah warna. Lepas tu tepek ketah, lepas tu tepek warna. Lepas tu ular dah. Tapi create, cikgu tu boleh create sesuatu yang fokus tu berpanjang. Okay. Dan saya rasa semua kita mikir tu, InsyaAllah. Tak betul. Kan? Berapa minit tak bosan bila kita melaksanakan PDP berkesan. Murid itu pun tunggu kelas itu. Ya? Okey. Tak orang tahu. Daripada hasil kita ngajar tu, murid boleh create something yang new lah. Ya? Dan dia aplikasikan. Yalah. Ya? Masuk bermain. Okay, ada soalan ke sampai situ? Ada soalan? Benda yang saya nyata ya? Okey, pertama guru kena ada kemahiran yang sesuai. Pilih kemahiran yang sesuai. Maksudnya lagu mana? Pilih itu berdasarkan gap dia. Ya? Berdasarkan tajuk. Betul. Awak semangat sikit. Usaini. Okey, satu, dua, mula. Usaini. Okey. Okey, kita pilih tajuk. Katalah kita buat mengajar topik 1 tadi kan. Kita nak kemahiran gapo sesuai. Okey. Tadi digunakan kemahiran penyoalan. Kan? Sesuai. Apa lagi tadi? Cikgu tadi guna? Kemahiran? Kemahiran memilih bahan bantu. Ya? Yeah?
dia pilih bahan-bahan yang sesuai yang masuk dengan kaji. Ya. Kemahiran, ada juga kemahiran memilih ni. Dia kena pastikan bahan kita ni berkesan atau sesuai dengan tajuk. Ya. Jangan video lain. Tajuk lain tak masuk. Sama kayak siku tu kan. Ada satu macam siku. Pakai antara kemahiran ni kemahiran seidaksi. Jadilah guru tadi menggunakan nasyid sebagai satu set dasi. Ya?